Hai guys, hari ni Mira nak sharekan dekat korang cara macam mana nak buat sambal sausage. Let's move on the tutorial. Okey, langkah yang pertama kita sediakan bahan-bahannya seperti ini. Apabila bahan semua sudah tersedia, so kita bolehlah mula untuk menumis. Di sini kita panaskan minyak dan setelah minyak panas kita boleh masukkan bawang besar, bawang putih, tomato, cili dan juga kacang panjang. So kita tumis hingga dia naik bau dan juga layu. Setelah tumisan kita naik bau dan juga layu, so kita bolehlah masukkan sosis yang sudah digoreng. Nampak menarik kan? Berbagai warna dekat situ. Warna sausage, warna tomato, warna cili, kacang panjang dan juga bawang. Wow, nampak macam menarik kan? Tentu sedap. Sekiranya anda semua ingin berkuah sikit, so kita boleh taruhkan sedikit air. So, langkah seterusnya kita bolehlah taruhkan perasa. Letak perasa, okay guys, supaya taklah sambal sosis ni tawar nanti. Dan sekiranya korang ingin sedikit masam di dalam sambal sosis ni, so kita boleh tambahkan sedikit asam jawa supaya ada rasa masam sikit dekat sambal sosis ni. Dan di sini kita biarkan dia buat seketika supaya kuahnya kering sedikit. Dan kalau korang yang suka berkuah macam ni, so korang bolehlah terus angkat. Tapi Mira nak agak kering sedikit, baru sedap. Tara, sambal sosis kita dah jadi. Wow, nampak menarik. Ha, macam mana guys? Senang je kan cara buat sambal sosis ni. So korang pun boleh buat dekat rumah. Dan selamat mencuba guys. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe dan tekan notification bell yang ada. Jangan lupa like and share tau. Bye.